Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sahabat Tur. Semoga keadaan sahabat dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dukung kami yang belum subscribe, silakan subscribe. Tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan informasi sahabat Tur. Nah, kita akan melanjutkan part sebelumnya ya. Kita melanjutkan part 3. Perjalanan dengan kereta api Manahan menuju Yogyakarta. Nah, saat ini kita sedang meninggalkan stasiun Kroya. Bagi yang belum nonton part sebelumnya, saksikan part 1 dan part 2 agar tidak ketinggalan dengan cerita yang berkelanjutan. Bagaimana keseruannya sampai di stasiun Yogyakarta? Ikuti perjalanan menuju stasiun Yogyakarta bersama kereta api Manahan. Nah, saat ini kita melalui terowongan ya, terowongan hijau di daerah Gombong setelah stasiun Kroya. Nah, ini sudah keluar melewati terowongan hijau. Nah, ini kita menyaksikan momen kereta berbelok ya. Cuman saya ini agak terhalang sinar kaca ya. Kalau kita dari luar mungkin akan seru itu ya. Ini perjalanan di stasiun Kebumi. Kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Kebumen Station. For those of you who end your trip at Kebumen Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip.
Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Kutoarjo Station. For those of you who will end your trip at Kutoarjo Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Nah, ini ketemu dengan jalur dari kereta bandara ya. Kereta api bandara ini ketemu dengan jalurnya, bergabung dengan jalur ke arah Wates Yogyakarta. Thank you.
Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Yogyakarta Station. For those of you who will end your trip at Yogyakarta Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Pelanggan yang kami hormati, beberapa saat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, kami persilahkan untuk mempersiapkan ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di stasiun Yogyakarta kurang lebih 17.39 ya. Nah ini perjalanan dari stasiun Gambir kurang lebih 7 jam 4 menit ya, tepat waktu bersama kereta api mana. Inilah stasiun Tugu Yogyakarta.
Dan untuk transportasi yang ada di Jogja cukup mudah ya. Ini sebelah kiri ini tersedia Grab atau GoCar, kita tinggal pesen dan menunggu di depan Grab atau GoCar, jadi bisa masuk ke stasiun. Dan juga tersedia juga becak, motor becak ya, kalau mau keliling Malioboro. Nah, nanti kita akan lanjut keliling Malioboro dengan becak, ikuti part selanjutnya. Demikian konten kali ini, semoga menghibur dan bermanfaat buat sahabat sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangannya dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami kali ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangannya, ditunggu kritik dan sarannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di konten-konten berikutnya. Dukung kami dengan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Sekian.